Hai semuanya, balik lagi bareng aku, Sylvia Megafania di Rumah Multimedia Official Channel. Nah, di video kali ini aku bakal membahas tentang gimana caranya menyimpan foto WhatsApp ke galeri iPhone. Nah, jadi biar kita bisa menyimpan foto atau video dari WhatsApp ke galeri iPhone secara otomatis, kita harus setting dulu WhatsApp-nya seperti ini ya teman-teman. Kita coba masuk ke WhatsApp. Terus kita masuk ke pengaturan. Terus kita pilih chat. Nah, terus kita aktifkan di bagian simpan ke foto. Foto dan video yang Anda terima akan tersimpan secara otomatis ke foto ya. Terus selanjutnya kita bisa masuk ke penyimpanan dan data. Di bagian foto dan video, kalian tap aja. Pilih WiFi dan data seluler. Jadi kalau misalkan handphone kalian terhubung WiFi ataupun data seluler, foto atau videonya bakalan tersimpan otomatis ke galeri iPhone kita ya. Seperti ini. Oke, sekarang kita coba kirim gambar misalnya ya. Aku coba kirim gambar dari WhatsAppku yang satu lagi. Nah, ini ada foto ya teman-teman. Kita coba cek ke galeri. Apakah sudah tersimpan? Oke, bisa teman-teman lihat di sini. Sekarang fotonya sudah tersimpan otomatis ke galeri iPhone kita. Oke, beres. Jadi gitu teman-teman, gimana caranya menyimpan foto WhatsApp ke galeri iPhone otomatis. Gitu dulu aja video tutorialku hari ini. Jangan lupa buat subscribe channel Rumah Multimedia Official. Bye!